Selamat sore saudara, selamat datang di Dialog Publik. Tahun 2019 sudah dimulai, dan di awal tahun ini, masyarakat sepertinya semakin terbuka tentang apa itu Indonesia, seberapa kaya Indonesia. Proses demokrasi membuat angka-angka mulai dibuka. Dan hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai capaian APBN 2018 dan persiapan APBN tahun 2019. Hadir bersama saya, empat orang narasumber, yang telah hadir mewakili Kementerian Keuangan. Mereka hadir untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang kekayaan Republik Indonesia dalam nilai-nilai yang kita yakini. Yang pertama, narasumber kita adalah Bapak Sulaiman Syah, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Bagaimana kondisi Jawa Tengah nih, Pak? Apakah cukup kaya? Oh, kaya. Sudah muncul hasil perhitungan mengenai kekayaan Indonesia. Iya. Proses politik sempat melebar kemana-mana, sehingga menimbulkan plesetan tentang kementerian yang menaungi Bapak. Secara umum, APBN Indonesia 2018 dan 2019 seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Sigit ya. Nanti mungkin dari masalah aset, Pak Tapianto, Pak Kanwil, kami dari sisi pengelolaan keuangan negara. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kami sebagai tugas dan fungsi untuk melakukan kolek, ya, mengadakan kolek terhadap penerimaan dan pengeluaran, itu pada tahun 2018 kita mencatat suatu keberhasilan yang cukup baik, yang sangat baik bahkan, ya, karena pertama dari sisi total nasional pendapatan negara itu mencapai 1.942 triliun, itu pertama kali kita bisa mencapai di atas target realisasi, target rencana, yaitu mencapai 102,50% dan itu tumbuh 16,60% secara nasional. Dari sisi belanja juga, kita juga tumbuh 9,70% dari target realisasi, itu kita sudah berhasil realisasi 2.202 triliun. Di, itu secara nasional, sehingga ini yang saya bilang pertama kali kita bisa mencapai sejarahnya defisit APBN itu di bawah 2%. Jadi defisit APBN itu 259,70 triliun atau 1,76%. Itu di lingkup nasional. Nah, di lingkup Jawa Tengah itu sendiri kita mengelola dari sisi pendapatan itu sudah berhasil realisasi 79,68 triliun. Nanti dari target pencapaian target 91,93%. Capaian terhadap target nanti berbeda-beda karena nanti ada dari pajak, dari bea cukai, dan dari PNBP. PNBP sendiri menyumbang 5,48 triliun dengan pencapaian target 164,50. Jadi hampir dua kali lipat pencapaian target PNBP. Dari angka yang Bapak sebutkan ini berarti selama tahun 2018 keadaan berjalan baik-baik saja. Baik-baik saja. Dari sisi belanja, dari 103 apa realisasi di 2018 di Jawa Tengah itu 103 triliun yang terdiri dari 39 belanja kementerian lembaga termasuk lembaga-lembaga seperti TVRI ini dan kemudian transfer ke daerah. Itu yang dana bagi hasil, dana alokasi umum itu 57,45 dan dana desa itu sendiri 6,73. Jadi triliun apa 6,73 triliun. Nah, jadi realisasi total belanja itu mencapai di Jawa Tengah 99,20. Nah, ini lebih baik dibanding tahun 2017 itu yang di 2018 kira-kira. Penerimaan Jawa Tengah 91%, belanja 99%. Ya. Apakah ini bisa menjadi masalah untuk evaluasi nantinya, Pak, kira-kira? Saya kira tidak, karena kalau kita bicara skup nasional itu kan nanti ada disparitas. Antara ada daerah-daerah yang memang penerimaannya besar, ada daerah-daerah yang penerimaannya kecil dan belanjanya besar. Tapi secara nasional tadi itu sudah secara konsolidasian itu tidak jadi masalah. Baik. Gitu. Narasumber kita yang hadir adalah Bapak Parjio Kakanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jateng dan DIY. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Sigit. Ada tugas mengumpulkan cukai untuk kepentingan negara. Di Jawa Tengah masih ada masalah-masalah klasik, tetapi secara angka, secara rupiah dan persentase, apa yang dicapai oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai di wilayah Jawa Tengah? Untuk penerimaan, ini sebetulnya bukan porsi utama, walaupun ini penting. Ada kontrol juga, Pak, ya?
Justru fungsi utama kami itu mengelola fasilitas fiskal. Tapi saya akan cerita masalah penerimaan dulu. Yang mana memang kami di Jateng DIY, di sana ada penerimaan biaya masuk, biaya keluar, dan cukai tadi yang ditanyakan. Dan kami sudah menunjukkan kinerja di 2018, kami bisa mencapai target 101,1 ya. Dari angka target itu 38,65 triliun, kami bisa mencapai 39 ya, 101. Ya, itu ada biaya masuk, cukai, dan biaya keluar. Nah, memang dinamikanya itu luar biasa, karena memang pada saat ini khususnya di Kudus ya, untuk penerimaan cukai itu jumlah produksinya itu menurun memang. Untuk rokok? Ya, sehingga target tahun ini walaupun kami lebih dari 100%, ini masih lebih besar tahun kemarin. Nah, ini justru yang terpenting, ini terkait dengan fasilitas fiskal. Karena dengan aturan terakhir terkait dengan fasilitas fiskal ini, intinya pengusaha itu diberi kesempatan untuk ditangguhkan pungutan negara, khususnya untuk barang impor. Jadi barang impor masuk ke Indonesia, masuk ke pabrik yang ini ditetapkan mendapatkan fasilitas fiskal. Berarti barang ini bahan baku, Pak? Betul. Nah, terus ini nanti diproses di sana, salah satunya juga digabung dengan barang dalam negeri, nah ini orientasinya ekspor. Tentu kalau kita lihat APBN kita, ini kan endingnya adalah kesejahteraan rakyat. Kami juga mengumpulkan penerimaan negara, itu juga dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Untuk fasilitas fiskal ini, justru dengan fasilitas ini, maka akan berdiri pabrik-pabrik yang memang diberikan fasilitas fiskal. Dan di sana tentu di lingkungannya ada tenaga kerja yang berasal dari masyarakat. Sehingga diharapkan sektor real itu terus meningkat. Nah, ini. Ada tanggung jawab ini, Pak ya? Ya? Ada tanggung jawab ini untuk biaya cukai? Oh ada, justru ini saat ini fungsi industrial assistant itu yang utama. Sama, kita mengumpulkan uang kas negara itu juga untuk kemakmuran rakyat. Fasilitas fiskal ini juga endingnya ke sana. Bahkan saat ini sudah dikelola supaya para pengusaha IKM itu tumbuh. Dan dengan sistem perizinan sekarang lewat OSS ya, itu sangat mudah muncul pengusaha-pengusaha baru. Yang ini kita harapkan tentunya akan menggerakkan sektor real di daerah-daerah. Nah, seperti itu. Konteks industrial assistance ini apakah bisa berpotensi memunculnya penyelewengan di industri bidang bisnis? Tapi dijawab nanti Pak ya. Karena dulu masih ada jalur merah, jalur hijau, sekarang sudah semakin jelas. Jangan-jangan yang nakal mah rakyatnya nanti Pak. Jangan sampai terjadi. Nah, sumber yang ketiga adalah Pak Tavianto Nugroho, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Pak ya. Kekayaan Negara, Pak. Siap. Apa saja? Apa saja? Oh, selamat sore, Pak. Selamat sore. Sudah mulai jam 2, jam 3 lebih ini, Pak. Apa yang dikelola oleh DJKN di wilayah Jawa Tengah, Pak? Aset-aset negara apakah banyak di sini, Pak? Oh, cukup banyak sekali. Jadi gini, kalau bicara kekayaan negara, kawan-kawan itu biasanya kalau Kementerian Keuangan identik dengan kawan-kawan biaya cukai sama pajak. Ada perbendaharaan yang mengelola. Nah, dari proses APBN itu, penerimaan yang dikumpulkan, kemudian ada belanja, pengeluaran, belanja barang, belanja modal. Nah, kalau belanja modal memunculkan aset. Aset itu utamanya digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing KL, kementerian dan lembaga. Nah, dari situlah kami mengelola. Pertama untuk fungsi dulu. Kalau bisa lebih, bisa dimanfaatkan, memunculkan penerimaan negara bukan pajak, bisa dengan sewa, bisa kerjasama, dan itu bisa menjadikan tambahan penerimaan. Kawan-kawan tadi cukup besar ya Pak Sulay ya, kita penerimaan PNBP. Salah satunya kontribusinya dari pemanfaatan aset. Nah itulah DJKN. Sementara kalau bicara kekayaan negara, itu sebenarnya ada beberapa yang harus kita cermati. Apa saja Pak? Pertama, barang milik negara. Itu yang dibeli oleh APBN.
atau karena undang-undang peraturan apapun menjadi milik negara, barang milik negara. Tetapi juga ada loh yang potensial kekayaan negara yang dipisahkan, yang sudah diserahkan kepada daerah, BUMN. Tadi untuk yang BUMN sebenarnya ada definisi yang berikutnya adalah yang BMD, tapi sementara sudah diserahkan ya Pak Surya ya, di era otonomi ini. Ya, yang kita masih yang laporan pemerintah keuangan, pemerintah keuangan apa, pemerintah pusat, LKPB, laporan keuangan pemerintah pusat, sorry. Jadi kementerian lembaga yang ada di pemerintah pusat, kita yang mengelola bersama-sama dengan para penggunanya. Tadi ya, kayak negara dipisahkan sudah ada di sana. Juga ada SDA, sumber daya alam, sektoral, sudah dikelola oleh BUMN. Ya, masih belum semua dioptimalkan. Dan juga nantinya tadi aset yang sudah dipisahkan, itu menjadi pengelolaan BUMN. Meskipun itu hanya laporan report saja. Kita fokus ke barang milik negara. Itu yang sementara kita lakukan. Tapi tusi kita agak unik kalau beliau spesifik. Kami juga ada ngurusin lelang juga loh. Ngurusin piutang negara juga. Lelang harta karun? Wow, jelas. Jelas itu nanti karun. Melalui tim khusus yang ada di Kementerian Kemaritiman, kita lelangnya, karena itu kan barang tidak bertuan kan, tetap akan dikelola untuk kita. Itu lain lagi, spesifik banget. Ini hanya pancingan saja, Pak. Iya. Bapak-bapak ternyata mencatat semuanya. Ya. Pak TV atau luar biasa. Narasumber yang keempat adalah Bapak Nyoto Subekti, Kabid Data Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng 1. Ya, betul. Jateng 1 dan temannya Jateng berapa, Pak? Jateng 2. Jateng 2. Ya. Apa yang menjadi kewenangan Bapak di Jateng 1? Jadi gini, Pak. Kita pertama kita mengenai wilayah ya. Siap. Itu kan tadi ada Jateng 1, ada Jateng 2. Jateng 1 itu meliputi Pantura. Ya, dari Blora sampai dengan Tegal. Kita membawain 17 KPP. Jadi 1 KPP Madya dan 16 KPP Pratama. Target objek pajaknya siapa, Pak? Target objek, ya ini per jenis pajak ya, target objeknya ada orang pribadi, ada badan, segala macam. Kalau jenis pajaknya kan juga macam-macam juga. Jadi kita di tahun 2018, kita ditargetkan, diamanahkan oleh negara, jadi sebesar 32,16 triliun. Memang untuk tahun 2018 ini kita akuin kita belum maksimal, karena pencapaiannya itu kita baru 82,8%. Dari kalau, iya, kalau nominalnya sebesar 26,6 triliun. Tapi kita bisa jelaskan juga di sini. Jadi kita di dalam apa penerimaan untuk Jateng 1 ada 5 penyumbang sektor kontribusi yang besar. Yang pertama adalah industri pengolahan. Itu hampir kontribusinya 43%. Melalui pajak pertambahan nilai. Ya, semua. Semuanya. PPH juga. Hmm. Nah, yang kedua adalah sektor perdagangan. Padangan ini juga di dalamnya ada impor juga. Yang ketiga adalah jasa keuangan. Itu 9% yang terdiri dari mungkin apa di sini adalah perbankan, BPR dan semua segalanya. Terus administrasi pemerintahan dan yang administrasi pemerintahan sekitar 7%. Dan yang terakhir yang di bawahnya lagi adalah konstruksi. Jadi kenapa kita kurang maksimal? Jadi kita kalau lihat dari kontribusi tadi 43%. Untuk seluruh target yang ada yang di kita, hampir 60-70%-nya itu adalah industri pengolahan tembakau. Nah, ini yang untuk Jawa Tengah ini, kita tadi yang kalau bea cukai bisa tercapai, kita turun. Kenapa? Mungkin dilihat dari segi penjualan cukainya ya Pak Yamuk ya, penebusan itu. Penebusan, jumlah produksi. Jumlah produksinya. Yang kedua, yang tadi yang kita yang kedua yang penurunannya agak apa namanya juga mengenai importer. Ini kita turun juga. Kalau dibandingkan nasional kita kalau nasional kan pertumbuhnya 25%. Di Jawa Tengah ini yang khususnya di Tanjung Mas kalau penerimaan PPN dan dua-dua impor di bawah satu digit 9%. Nah, 9%. Jadi ya itulah yang ada di tempat kita. Oke lah, kedepannya kita sekarang udah dari awal yang mungkin Pak Parjaya udah dimulai kita ada join program. Lah itulah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kita mungkin bersinergi dengan teman-teman yang lain. Mungkin nanti juga dari Perben kita ada data pagu anggaran. Kita manfaatkan, kita coba hitung berapa sih katakanlah prognosa untuk tahun 2019. Jadi itu mungkin.
Apakah ada ekses dari semacam perpres yang kemudian memangkas pajak perusahaan dari 1% menjadi 0,5% itu, Pak? Eksesnya memang ada ya kalau secara itu. Tapi kita yang diharapkan sebetulnya dengan katakannya turunnya itu, UMKM naik. Kan tumbuh. Nah ya, tumbuh. Jadi kalau kita lihat kepatuhan juga, ya kita juga itu memang tugas kita juga. Di dalam pajak kan ada isinya untuk edukasi juga, yaitu membangkitkan kesadaran wajib pajak juga. Jadi kalau dari kepatuhan juga, baik dari segi pelaporan dan pembayaran juga masih tergolong rendah di Jawa Tengah sini. Tapi itulah, 2019 nanti akan tetap assessment, Pak ya? Lah, kita tetap assessment, kita akan coba dorong untuk supaya gimana membangkitkan kesadaran dari wajib pajak dan masyarakat secara keseluruhan supaya dari basis wajib pajaknya dan dari basis pembayarannya akan meningkat. Saya akan dukung Bapak. Ya, terima kasih. Kami akan menjadi perjuangan bersama di tahun 2019. Ya. Saudara, itulah narasumber yang sudah akan menyampaikan paparan selanjutnya mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh karena tanggal 14 Januari ini adalah Hari Bakti Perbendaharaan Negara. Kami kembali setelah jeda pariwara berikut ini dan kami nantikan interaksi Anda melalui telepon di 024-670-7500. All roads lead to Rome. Glory awaits only the strongest. A country united for Italy's oldest football competition. True champions step into the arena to carve their place in history. Become a legend. Coppa Italia. Kembali di Dialog Publik, kita masih berbincang mengenai capaian APBN 2018 dan persiapan pelaksanaan APBN tahun 2019. Pak Sulaiman Syah, Agustus kemarin Presiden menyampaikan pidato tentang proyeksi dan segala macam. Dilanjutkan kemudian di akhir tahun, Bu Menkyu menyebutkan bahwa semuanya masih pada on track. Fluktuasi rupiah terhadap hard currencies kelihatannya akan mulai stabil nih Pak. Apa yang diyakini oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara mengenai pergerakan-pergerakan di luar kuasa pemerintah Republik? Iya, terima kasih. Faktor-faktor eksternal. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara masuki tahun 2019, sebagaimana tugas dan fungsi kami di Direktur Jenderal Perbendaharaan adalah mengawal APBN, membangun negeri, maka tugas kami adalah melaksanakan APBN yang sudah ditetapkan oleh DPR. Sudah ditetapkan oleh DPR. Nah, memasuki 2019 ini memang nampaknya tidak terlalu lebih baik dibanding tahun 2018. Karena pertama, jelas situasi ekonomi global juga masih berguncang ya. Perdagangan antara perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat juga itu pasti berimbas. Kemudian juga mata uang Fed juga itu juga berimbas. Apalagi kemudian di dalam negeri sendiri memasuki era tahun politik. Nah, jadi saya kira ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan APBN yang ada. Tapi tetap kami optimis asumsi APBN 5,3 triliun pertumbuhan tetap bisa kita jaga, inflasi 5,3 dengan tingkat nilai tukar 15.000 ya. 15.000, Pak. Ya, 15.000 di dalam APBN, Pak. Dalam APBN 15.000. Ya, mudah-mudahan kita positif, tidak ada lagi APBNP di tahun 2019. Nah, di
masuki di tahun 2019 ini, fokus APBN kita adalah mendorong investasi melalui daya saing, ya, melalui pembangunan sumber daya manusia. Jadi fokus kita sekarang itu di tahun 2019 sebagai akhir daripada FJMN masa pemerintahan Pak Jokowi itu adalah sekarang kita fokus di SDM. Kemarin kita fokus di infrastruktur, fokus di SDM. Terbukti di Jawa Tengah itu sendiri dari alokasi anggaran sebesar 37,7 triliun untuk belanja kementerian, itu 10 triliunnya adalah belanja pendidikan. Artinya bahwa fokus di tahun 2019 ini adalah memang peningkatan sumber daya manusia. Karena ini adalah akhir daripada pembangunan jangka menengah 5 tahun dari Presiden Joko Widodo. Nah, jadi secara angka di tahun 2019 di Jawa Tengah itu dialokasikan 107 triliun, ya, dari 37 triliun belanja kementerian, kemudian 69 itu belanja transfer ke daerah, dan 7 triliun belanja dana desa. Nah, itu tentunya kita melanjutkan program-program yang ada. Di dari dana transfer tadi juga ada tambahan alokasi untuk dana kelurahan. Jadi ini yang sedang sudah dialokasikan dan sudah ada petunjuk teknisnya gitu. Nah, dari sisi kementerian tadi lebih difokuskan pada belanja kementerian pendidikan, ya, khususnya untuk anggaran pendidikan. Nah, ini ya tugas kami mengawal sampai dengan akhir tahun anggaran agar semua target-target tercapai dan kemudian belanja dapat tetap dilaksanakan secara efektif dan secara efisien. Ini pertanyaan yang mungkin mewakili instansi penerima dana APBN, Pak. Pernah ada kejadian yang tidak begitu menenangkan mereka dengan adanya pemotongan anggaran? 2019 potensial seperti apa, Pak? Sebenarnya di tahun 2018 kemarin itu tidak ada pemotongan anggaran. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan APBNP. Jadi pertama kali dalam sejarah kita tidak melaksanakan APBNP. Biasanya pemotongan anggaran itu setelah adanya APBNP. Jadi adjustment, penyesuaian apa namanya indikator-indikator dan penyesuaian prognosa realisasi maupun belanja itu sendiri itu adalah menyebabkan penyesuaian. Tapi di tahun 2019 tidak ada APBNP. Sehingga sebenarnya tidak ada pemotongan anggaran di situ. Ini sudah jamin, Pak, ya? Iya, jamin. Ya. Walaupun asumsinya 15 ribu, tetapi dolarnya di 14 ribuan. Ya, kita optimis di tahun 2019 tidak akan terjadi pemotongan anggaran. Kan tidak aja nilai dolar. Parameternya, ada katanya juga. Ya. Penerimaan gas dan segala macam ya, yang nanti akan diatur. Ini yang menjadi elemen ketenangan kita bersama. Silakan laksanakan apa yang sudah direncanakan. Pak Parjio, dalam konteks industrial assistance, tentu ada kemudahan-kemudahan yang diberikan dan belum semua orang tahu, belum semua pengusaha tahu dan memahami orientasi dari kebijakan fiskal ini. Prakteknya seperti apa, Pak Parjio? Terima kasih ya para pemirsa TVRI di seluruh Indonesia. Ini pertanyaan yang paling bagus ya. Sekaligus saat ini saya juga akan mensosialisasi seperti apa sih fasilitas fiskal. Karena kita punya produk ya, ketentuan impor tujuan ekspor. Ini artinya 100% barang bahan dari eks impor ini 100% setelah diproses itu diekspor kembali. Harus seperti itu? Ya. Nah, yang kedua, untuk kawasan berikat. Ya. Ini boleh 50% produknya diimpor, 50% diekspor. Ini nggak beda jauh proses bisnisnya. Kemudian pusat logistik berikat. Ini digunakan untuk menimbun barang. Kalau kita lihat, Mas Sigit ya, di tahun sebelum kebijakan ini dilakukan, barang ini ditimbun di Malaysia, di Singapura. Sehingga para pengusaha yang membutuhkan bahan baku khususnya, ini kalau pesan ke sana itu memungkinkan dipermainkan harga. Terus waktu pengiriman. Tapi pada saat kebijakan ini diluncurkan, maka diharapkan yang dulu ditimbun di sana itu berpindah ditimbun di pusat logistik berikat ini. Nah, tentu ini akan mendekatkan
antara tempat penimbunan dengan user, dalam hal ini adalah pengusaha. Tarifnya tetap sama. Bahkan, mohon maaf, kalau kemarin kos yang digunakan untuk membayar sewa barang di sana, di sini pun masih ada, tetapi membayar sewanya lebih murah. Bukan lebih murah, itu bisnis yang akan mengatur. Tetapi paling tidak yang menikmati keuntungan ini adalah tetangga kita, bukan tetangga dari negara kita. Nah, bedanya di situ. Terus semua fasilitas fiskal ini akan kita kelola. Dan diharapkan nanti, ya tadi itu saya sebutkan di awal, tidak hanya dari sisi penerimaan yang nanti akan mensejahterakan masyarakat, tetapi pihak-pihak yang berada di sekitar mendapatkan manfaat, nah, mendapatkan manfaat dari ekonomi yang seperti ini. Dan sekarang jelas data menunjukkan bahwa ada pergeseran investasi dari wilayah barat, dalamnya adalah Jawa Barat, DKI, ini ke Jawa Tengah. Salah satu yang kata investor menjadi daya tarik di Jawa Tengah ini adalah karena UMK, UMP jauh lebih murah. Kemudian ketenangan dalam berusaha juga luar biasa, kondusif. Sehingga ini akan memberikan kepastian berusaha. Dan saya berharap kepada masyarakat khususnya Jawa Tengah, mari kondisi ini dijaga. Sehingga para pengusaha merasa nyaman di sini. Dan saya yakin ke depan masih akan banyak investor yang datang ke sini. Karena yang jelas sumber daya manusianya, lokasinya dan lain sebagainya itu sangat mendukung. Sangat mendukung, sebaiknya dimanfaatkan. Betul sekali. Sudah ada berapa kluster industrial yang diprediksi akan menjadi perhatian Pak Parjio nanti? Kendal sudah sebagian berjalan? Kendal, belum? Semuanya sudah. Sekarang semuanya sudah. Bahkan kemarin, ini ada suatu fenomena yang saya senang sekali. Ada perusahaan yang berdiri di Jepara. Di Jepara, padahal kita tahu bahwa di Jepara itu dari konteks kacamata kami, banyak rokok ilegal di sana. Dan masyarakat dilibatkan untuk itu. Nah, kehadiran pengusaha yang mendapatkan fasilitas di sana, ini saya berharap juga merekrut tenaga-tenaga dari masyarakat yang kemarin berada di bisnis rokok ilegal. Akan kesedot ke sana, sehingga kesejahteraannya meningkat, rokok ilegalnya berkurang. Nah, ini kan minimal dua keuntungan yang kita dapatkan. Dan ini kita komunikasikan terus kepada Pemda dan kepada pengusaha. Ada perhatian khusus sana, Pak? Betul. Jadi tambah mungkin rezekinya bukan dosa lagi, Pak. Pak Tavianto, kabarnya Bapak juga mengurusi piutang negara. Apa sih piutang negara? Ah, kalau piutang negara ini di kami sudah tidak seperti paradigma yang dulu. Kalau dulu perbankan, itu perbankan pemerintah, plat merah, diserahkan ke kami. Sekarang pure dari karena transaksi dari APBN. Jadi kan bisa sering kawan-kawan dalam pengembangan SDM ada biaya dari negara. Ternyata begitu pada